Enteng ya. Nggih, enten bedane kedhik om terangge. Cepet nggih ndi mlampah pripun? Nggih mlampah. Ya, alhamdulillah. Ini sudah kekuatan jalan ini tujuan ini ku rada anu. Terang. Om biasane wong ajeng ngesrandalan niku mau koyo ambruk. Koyo ambruk ngoten, nggih. Nggih. Saestu. Coba mlaku mriki malih. Nggih, niki rada lho, duwe anu, duwe arah. Ndedaya ngoten nggih. Nggih. Anu niku beda. Nah, ini teman-teman tadi mbahnya ini gejala stroke. Alhamdulillah setelah saya terapi sudah ada perbedaan. Amin, amin. Semoga kesembuh mbah ya. Nggih, duduk enteng, ya, ya, ya. Sehat. Amin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Slamet Arepon Arek Ponorogo. Oke, dulur, di video kali ini saya lagi mendatangi kakek-kakek. Jadi selain saya ngevlog, saya bikin video atau film, di sini kerjaan saya setiap hari yaitu nerapi orang. Dan kali ini saya punya pasien, dia sudah kakek-kakek, dibilang sudah cukup tua. Dia mempunyai penyakit yaitu gejala stroke. Dan bagaimana cara pemijatannya dan bagaimana cara nerapinya, ikuti terus videoku. Dan mungkin kalau video ini bermanfaat, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, di like, komen, dan share. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan salam sehat buat teman-temanku dimanapun Anda berada. Oke, langsung saja saya mau mempraktekkan atau memberikan tutorial bagaimana cara pemijatannya. Oke, langsung saja, let's go. Nah, ini teman-teman, jadi pasien saya ini mengalami stroke ringan. Jadi sebelum saya melakukan pemijatan itu, setengah jam sebelumnya ini kaki direndam dengan air hangat, terus dicampuri dengan garam, itu garam secukupnya, bisa 3 sendok atau 4 sendok makan, sama asam jawa. Tujuannya direndam untuk ini teman-teman, untuk memperlemas atau untuk menggugah jaringan-jaringan otot yang ada di kaki ini supaya lemas, dan untuk merangsang ini peredaran darah yang ada di sini supaya lembas, lemas dan tidak tersumbat. Setelah direndam setengah jam baru kita mulai untuk pemijatannya. Direndam kaki, kita bersihkan dulu airnya pakai handuk kering. Kita bersihkan. Sekarang saya mau melakukan pemijatannya. Buat teman-teman minta doanya, semoga bapak ini cepat sembuh dan kembali sehat. Oke, Pak. Amin, amin, doakan. Sehat.
Mas mawon, Pak. Caket, Pak. Anu, nggih kraos anu ngoten lho, kok kering-kering ya, Pak. Wis kok mboten mati niku, wis kraos. Kraos nggih. Kraos iki cecek. Dale kasih kejalan iki, Pak. Kejalan. Ben satu merah pengkasian. Ini Pak Hari lo tempat yang berindung. Namanya Soman botolan minuman terus botolan kandang ya. Nggih, enten bedane gedhe untuk ande. Setinggi ning mlampah pripun? Ning mlampah. Ya, alhamdulillah.
ya sudah. Kekuatan dalam itu tujuannya itu rancangan. Biasanya wong ajeng nang dalam itu koyo ambruk ngoten. Nggih. Coba mlaku mriki malih. Nggih. Iki rancangan. Duwe ambruk. Duwe jantan itu mboten tak kroso kados iki. Niki jenenge menten bedane ra aku mati tempakan. Mboten kok gae-gae. Wong biasane niku ora kudu mlemprah mendoro rodok suwe ngeten wis kudu gledak. Nggih, pun. Oke, nggih. Loh, ngaten iki sing pun wak kering kanggo iki. Niki pun anu nggih, sudo raose nggih. Nggih. Enten beda, enteng ngeten ya. Nah ini teman-teman tadi mbahnya ini gejala stroke, alhamdulillah setelah saya terapi sudah ada perbedaan. Amin, amin. Semoga sembuh ya mbah ya. Nggih, enteng, sehat. Amin. Dan buat teman-teman jika ini menginspirasi atau bermanfaat bisa di-share dan dukung channel saya terus untuk lebih berkembang lagi. Dan jika bagi teman-teman semua membutuhkan atau saran atau mau bijak, silahkan komen-komen di bawah. Semoga sehat selalu dan cepat sembuh bagi teman-teman yang punya keluar penyakit. Ini adalah Mbah, ini Mbah siapa namanya Mbah? Bentar. Mbah Bentar. Yes. Dia mengalami gejala stroke ringan, tapi alhamdulillah insya Allah masih bisa diobati atau diperbaiki. Mungkin itu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Sama saya Selamat Arbon, Arek Ponorogo. Ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.